kamar mandi. Sebelumnya dulu belum punya kamar mandi. Itu yang ingin apa? Yang mau punya rumah baik itu anak saya yang udah meninggal itu, yang lulus SMA. Anak saya kan dua perempuan yang lulus SMA itu, mak kapan jual aku di rumah HP? Malah itu 2021 tuh malah lulus, baru lulus tuh malah kan sakit jantung pak, sakit meninggal. Listrik bu? Nah, kalau listrik tuh kalau apa lihat TV tuh nggak punya listrik tuh. Kapan saya ingin punya listrik sendiri gitu loh. Iya, alhamdulillah sekarang saya udah punya. Alhamdulillah sekali. Kompor. Iya, kasur. Saya tuh kasur cuma rongsokan, Mbak. Kan saya suami saya kan buat sampah. Kalau ambil situ kalau ada yang ngasih tuh kasur cakok-cakok itu tak bawa pulang, terus tak cuci, terus tak pakai. Gitu. Jadi cuma saya udah dibangun, udah menjadi indah. Saya cuma mengucapkan terima kasih banyak para semua pejabat. Hari ini kita berada di Kelurahan Kerica, Tegalrejo, untuk memberikan bantuan dalam rangka TMMP. Dan ini adalah aksi kolaborasi antara pemerintah Kota Yogyakarta, Basnas, dan Kodim. Jadi ini bagian dari kolaborasi kita untuk membantu masyarakat yang betul-betul memang membutuhkan. Nah, itu dari sisi perbaikan rumahnya, perbaikan pengisian isi rumahnya, mungkin juga belum ada sambungan listriknya. Ini ada dalam rangka kita untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta.